Dalam perkembangan berkaitan, SPR turut menolak surat bantahan terhadap pencalonan wakil PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dibuat PAS. Pengerusinya Azhar Azizan Harun berpendirian, pencalonan Datuk Seri Anwar adalah sah kerana Presiden PKR itu telah diberi pengampunan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong. Bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah berkelayakan untuk menjadi calon dan seterusnya bertanding di dalam pilihan raya kecil P132 ini. Bantahan yang dibuat ditanya mengenai kelayakan Tan Sri Isis Abdul Samad, beliau berkata bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu layak bertanding kerana statusnya yang masih disiasat, bukan didakwa oleh SPRM.